Sekali lagi. Halo guys, kembali lagi bersama Lela Tresna Channel. Channel yang memberitahukan apa yang kalian tidak tahu, yang membuat kalian tetap semangat. OMG. Aku mau pingsan benar. How are you today? How are you today? Ada bom di sebelah guys, ada nuklir. Menuju ke mana nih? Kemana ini sekarang? Kemana nih? Ini sekarang kita nih? Lagi di rest area. Di rest area rest dan area. Kita akan menuju ke kota. Ke. Ikut, let's go. Stay tuned. Ya, come. Ini kita makan malam, akhirnya bawain kita bebek. Sama ya, kita isi dulu biar setelah itu kita mau ngambil satu tempat yaitu namanya gua. Belanda dan Jepang. Katanya di 1942 itu kan kita emang diambil dijajah lagi oleh Jepang. Nah, itu yang adanya kerja rodi itu di situ. Dan memang di situ banyak sekali kejadian-kejadian dari warga setempat. Warga setempat katanya. Yang aneh-aneh di banyak dia. Banyak banget. Guys. Bismillah ya. Bismillah. Kita. Yes. Sekarang kita makan yuk. Angga yang bisa makan dulu. Makan apa? Makan. Kita kali ini kita mau review, tapi bukan review makanan ya. Ini ada yang kita mau review, ini luar biasa. Kalian harus tonton sampai selesai. Satu tempat. Apa? Satu destinasi tempat. Yaitu namanya Gua Jepang Belanda. Itu waktu itu di masalah yang kita bunda bahas tadi soal kerja rodi dan itu memakan banyak korban. Kita kesana bukan mau cari gara-gara, tapi kita mau kesana mau silaturahmi. Bahwa sebenarnya di dunia ini ada dunia lain. Betul. Dan kita harus percaya itu. Ini orang kita ada tim ya, bukan ada tim. Ini timnya. Jadi pikiran jangan pernah kosong, cukup hati yang kosong. Stay tune di YouTube channel. Tresna. Hai guys, kita sudah di tempat yang kita tuju, lokasi yang kita tuju. Yang keramat. Kenapa kamu pisi-pisi? Biasa aja. Ada sejarahnya. Kita kesini niatnya baik. Hanya untuk menghibur kalian yang ada di rumah ya, tonton video ini sambil ngopi biar enak ya. Mantap. Bahwa ini adalah perjalanan tentang masa perjuangan kita penjajahan Belanda. Waktu itu dia bikin terowongan ini sebenarnya untuk pengairan air. Dan di tahun 1941 tentara Jepang masuk, dan itulah terjadinya kerja sebenarnya dari zaman Belanda itu udah ada kerja rodi, teman. Emang yang paling parah itu di tahun 1941 karena mereka mengejar rakyat supaya selesai. Dan di sini sejarahnya banyak kali kekerasan. Makanya dia angkat. Kita masuk ke dalam, kita tidak mau menyatu dan tidak mau mengganggu, tapi kita mau mereview bahwa di sini ada dunia lain di antara kita semua. Mungkin sejarahnya juga bisa dipetik untuk kalian semua tentang kerja rodi. Let's go. Saya juga penasaran. Let's go. Ayo. Come on. Kita pimpin sama pemakan cabai. Kalian nggak tahu bahwa dia juga jago kali. Semoga di perjalanan ini kita selamat sampai akhir. Tidak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
kita sudah di depan pintu utama gua Belanda. Walaupun lorong dalam panjang karena dia ada jarak, karena di sini ada airannya itu tadi. Tidak panas. Dan ini masih. Awalnya agak beda karena konon ini tempat ritual, salah satu tempat ritual. Di sini mungkin ujung dari tempat ritualnya. Sesajen-sajen yang mungkin zaman dahulu orang-orang taruh dan mungkin eksekusi di sini adalah eksekusi. Eksekusi. Mereka lalu dieksekusi dan mayatnya mereka buang ke laut. Ini yang belum terulang tempat penjara sebelum dieksekusi. Dieksekusi ini mereka di sana. Dieksekusi dari sana. Satu-satu alat untuk telekomunikasi mereka. Kita sekarang kita lihat ini ada apa? Ada ini jalan kereta. Ya, ini adalah keretanya ya untuk mengangkut barang-barang mereka. Iya, barang-barang. Sudah keluar. Sebenarnya kalau mau diikutin ini panjang banget, lebar banget. Dan Aun apa yang dirasa? Rasanya apa ya? Biasa aja sih. Manis. Cuman, manis, semuanya manis. Kalau Bunda tadi pas arah kesini, yang tadi eksekusi itu langsung tercium bau anyer, bau amis. Kita semua keringat dingin lah ya, pasti ya. Ya. Memang ya, benar sih, memang benar di dalam itu suasananya itu benar-benar beda, mencekam. Jadi kayak merasa sempit gitu guys. Kita sudah di tempat tangga sniper. Kita ya, coba naik ke atas. Apa ya? Kita harus hati-hati. Assalamualaikum. Kita udah sampai di
ruang sniper. Ini kita udah di atas, lihat sendiri jalannya agak sempit ya, dari kita coba ya. Kita coba. Oke, bismillah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tempat peristirahatan sniper. Hawanya juga agak lebih dingin panas gitu. Agak gimana ya? Biasanya sih. Kayaknya lebih ini yang tadi. Iya, tapi ini kan ada panas-panasnya. Alhamdulillah dapat satu.